Halo Splubbers, kali ini kita akan bahas update klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL memasuki pertemuan ke-9. Berikut update klasemen terbaru kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Puncak klasemen Argentina dengan 18 poin, peringkat 2 Kolombia 16 poin, peringkat 3 Uruguay 15 poin, peringkat 4 Ekuador 11 poin, peringkat 5 Brasil 10 poin, peringkat 6 Venezuela 10 poin juga. Peringkat 7 ada Paraguay 9 poin, peringkat 8 Bolivia juga dengan 9 poin, peringkat 9 Chile dengan 5 poin, dan peringkat terakhir Peru dengan 3 poin. Sekarang mari kita lihat jadwal pertandingan lengkap di pekan ke-9. Di partai pertama, peringkat 8 versus peringkat 2, yaitu Bolivia versus Colombia, Jumat 11 Oktober 2024 pukul 3 pagi, digelar di Municipal El Alto Stadium, Lab Division Plus. Di partai kedua, peringkat 4 akan berhadapan dengan peringkat 7, yaitu Ecuador versus Paraguay, Jumat 11 Oktober 2024 pukul 4 pagi, akan berlangsung di The Liga Deportiva Stadium, Lab Division Plus. Di partai ketiga, peringkat 6 akan berhadapan dengan pemuncak klasemen, yaitu Venezuela versus Argentina, Jumat 11 Oktober 2024 pukul 4 pagi, di Maturin Stadium, Lab Division Plus. Di partai keempat, peringkat 9 akan berhadapan dengan peringkat 5, yaitu Chile versus Brasil, Jumat 11 Oktober 2024 pukul 7 pagi, akan berlangsung di Julio Martinez Stadium, Lab Division Plus. Dan partai kelima, peringkat terakhir akan menjamu peringkat 3, yaitu Peru versus Uruguay, Sabtu 12 Oktober 2024, kick-off pukul 8.30 WIB, akan berlangsung di Nacional 5 Stadium, Lab Division Plus. Inilah sekilas info update klasemen dan jadwal terbaru pertemuan ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.